Forum Pendamping, tempat berbagi pendamping desa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam untuk kawan-kawan pegiat desa di seluruh Nusantara. Selamat malam kalau ada Pemdes seluruh Nusantara. Selamat malam untuk narasumber kita. Selamat malam untuk pembuka forum pada malam hari ini. Bang Yos nampaknya sibuk sekali ini. Nanti di pembuka forum akan diganti oleh Bapak Itong. Baik, kawan-kawan, kita jumpa lagi di acara pada malam hari ini, forum pendamping dengan tema APB Desa Pro Poor atau Pro Rakyat Miskin. Selama 2 jam ke depan, bincang santai dan berkualitas kita pada malam hari ini dengan tema APBD Pro Rakyat Miskin. Baik, selamat malam Bang Yos. Apa kabar? Maaf. Selamat malam Bapak Itang, apa kabar? Selamat malam Mbak Yuli. Kabar baik. Alhamdulillah. Selamat malam teman-teman yang sudah live di YouTube juga. Semoga sehat-sehat selalu pada malam hari ini. Selama 2 jam ke depan kita stay tune di acara kita, forum kita, forum pendamping yang disiarkan langsung oleh TV Desa. Oke, Bapak Itang, silakan untuk membuka forum ini. Siap, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur malam ini kita masih bisa bertemu dalam suasana yang tentu saja sangat menyenangkan, meskipun di masing-masing kota atau di masing-masing kabupaten kita sedang diguyur hujan. Semoga hujan hari ini tetap membawa berkah bagi kita semuanya, bukan membawa bencana. Tentu saja juga kami ucapkan turut duka kepada kawan-kawan yang lokasinya atau di kediamannya berada di kawasan yang saat ini mengalami musibah bencana alam, baik banjir maupun longsor, dan tentu saja ini menjadi satu penyemangat bagi kita semuanya para pegiat desa untuk senantiasa merefleksikan diri apakah bencana-bencana itu juga apa kedepannya bisa kemudian kita kalkulasi dan kemudian kita rencanakan bersama di dalam proses-proses fasilitasi dan pendampingan di masing-masing desa kita, sehingga APBDes untuk mitigasi bencana menjadi salah satu tolak ukur keterlibatan kita semuanya di masing-masing wilayah dampingan. Forum pendamping malam ini kebetulan Bang Yos sedang ada kegiatan, sehingga di awal perjumpaan kita di forum pendamping ini nantinya Bang Yos akan hadir di tengah-tengah acara atau di akhir acara. Pastikan Bang Yos tetap hadir di malam hari ini. Saya hanya mewakili pada saat pembukaan acara ini saja. Dan alhamdulillah, puji syukur malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita tiga pembicara, yang tiga pemantik yang
ternyata semuanya memiliki background atau memiliki riwayat yang sangat luar biasa. Para narasumber kita malam hari ini tampaknya dahulu hingga kini masih menjadi aktivis, kalau dahulu menjadi aktivis di kampus. Ada Ibu Indo UP dari Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju. Riwayatnya luar biasa, pernah menjadi pengurus di Kohati. Lalu kemudian juga ada Bapak Edi Setia Budi, Sarjana Hukum. Riwayatnya juga pernah menjadi aktivis mahasiswa di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Juga aktif di beberapa kegiatan intrakampus. Lalu yang terakhir nanti kita akan mendapatkan satu narasumber yang sudah hadir juga di malam hari ini, yaitu Pak Delmiser Makandolu. Malam. Pak Delmi ini adalah aktivis yang tampaknya riwayatnya juga banyak. Jadi kalau Ibu Indo sama Pak Edi ini dari pemerintah desa, Bu Indo mewakili dari kalangan kepala desa, kemudian Pak Edi adalah sekretaris desa, dan Pak Delmi ini adalah tampaknya menjadi penyeimbang forum malam ini, karena dua-duanya tampaknya di masing-masing lokasinya memiliki kegiatan-kegiatan baik yang bisa kemudian nanti direplikasi oleh semua kawan-kawan pendamping. Pak Delmi adalah aktivis yang saat ini berada di Peka. Di Peka. Masa lalunya pernah aktif melakukan kegiatan advokasi dan peningkatan kapasitas, serta kemudian pernah menjadi koordinator program Gender Watch. Nah, ini tentu saja pengalaman-pengalaman yang nanti kemudian bisa dieksplorasi dalam bentuk atau dalam konteks tema malam hari ini, yaitu APBDES Propur. Sebagaimana kita ketahui bersama, kawan-kawan, bahwasanya APBDES Propur atau APBDES Pro Kemiskinan ini menjadi salah satu tolak ukur tujuan dari dana desa. Tujuan pertama yaitu pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Pengurangan kesenjangan masyarakat. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, APBDES ini dalam kurun waktu ketika undang-undang lahir, undang-undang desa lahir sampai dengan hari ini, masih banyak diskusi-diskusi yang kemudian merefleksikan apakah betul APBDES, utamanya dana desa, sudah dikelola mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga kemudian proses pengawasan dan akuntabilitasnya. Itu di dalamnya ada partisipasi perempuan, ada partisipasi kelompok miskin, ada partisipasi difabel, ada partisipasi lansia. Nah, tentu saja kawan-kawan yang mengetahui semuanya itu, dan tampaknya menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk kemudian menyuguh mendampingi pemerintah desa agar kemudian memiliki perspektif bahwasanya masyarakatnya atau kemudian warganya yang di dalamnya sebagian besar adalah masyarakat yang rentan, seperti tadi yang saya sebutkan, kelompok-kelompok rentan, dan ada masyarakat miskin yang sekian tahun masih luput dari kegiatan-kegiatan yang membuat mereka menjadi subjek pembangunan. Nah, undang-undang desa lahir tentu saja salah satunya adalah untuk penguatan kapasitas mereka yang bisa kemudian didorong hingga partisipasi mereka, hingga kegiatan-kegiatannya di dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes ada anggaran-anggaran yang bisa kemudian dipergunakan untuk memperkuat nilai tawar mereka, memperkuat
angka 0% kemiskinan di desa, karena ke depan proses pembangunan desa harus tetap bernafaskan atau tetap mendukung proses SDGs desa. Itu mungkin pengantar yang bisa saya sampaikan kepada semua kawan-kawan, Bapak dan Ibu yang hari ini, yang malam ini mengikuti forum pendamping di episode 11, baik melalui media Zoom maupun yang berada di jaringan YouTube. Itu Mbak Yuli yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iteng atas waktunya dan membuka acara ini. Teman-teman yang berbahagia di Senusantara. Baik, kita sapa narasumber kita yang ada di sini. Ada tiga narasumber atau pemantik malam ini. Yang pertama, Bapak Delmiser Makandolu, ini Direktur Peka PM Kupang, juga aktif mendorong kebijakan dan anggaran yang pro, pur, dan adil gender di desa. Selamat malam Bapak Delmi. Malam, selamat malam. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Selamat malam buat kawan-kawan semua. Baik, terima kasih. Yang kedua, Bapak Indo UP AMD Kom, Kepala Desa Kelebu, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Selamat malam, Pak Indo UP. Selamat malam, Bu. Oh, maaf, saya kira Bapak. Maaf, Bu. Mohon maaf ya, apa kabar ini? Ya, enggak apa-apa. Iya. Baik-baik di sana Ibu, gimana lancar signalnya? Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah, sehat semua Bu Nge, keluarganya. Iya, sehat. Amin, terima kasih Bu. Bapak Edi Setia Budi Esa, Sekdes Desa Kretek, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Selamat malam Bapak Edi. Selamat malam Mbak Yuli. Apa kabar? Alhamdulillah, pinaringan sehat. Mbak Yuli gimana? Sehat? Semuanya sehat Pak Edi. Rakyat alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Baik teman-teman yang berbahagia, yang stay tune di Zoom juga dan yang stay tune di YouTube, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Oke, dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memperdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri, dan demokratis, juga maju. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan. Desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya kira tujuan kamera dana desa kebuka, juga Kak, ya. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Yang dua, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Itu masih banyak lagi poin-poin yang tujuan dana desa. Baik, kita ke Pak Delmiser Makandolu. Pak Delmiser, selamat malam. Open mic Pak Delmiser. Selamat Pak malam, Delmi. Bu. Iya. Iya. Pak Delmi, ini bagaimana sih menyusun APBD desa yang proper untuk yang berkeadilan untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat miskin ini selama ini, yeah. Yang proporsional. Upaya yeah. apa untuk mewujudkan APBD desa yang pro rakyat miskin ini? Silakan 20 menit Pak Delmi. Iya, terima kasih Ibu. Mungkin nggak sampai 20 menit. Oh, sampai, selamat malam ya, kawan-kawan semua. Jadi saya
menyampaikan ini, saya yakin bahwa kawan-kawan semua punya pengalaman yang luar biasa juga di desa masing-masing. Dan saya di NTT, khususnya di Kabupaten Kupang, kami mendampingi di Desa Mata Air, Desa Noel Maki, dan Desa Tanah Merah. Jadi, karena ini sifatnya kita diskusi dan sharing, saya sharing saja beberapa pengalaman penting yang saya kira bisa jadi bahan diskusi kita semua untuk proses malam ini. Jadi, kalau kita bicara APBDES, tentu kita tidak bisa langsung omong APBDES-nya, tapi kita bisa mundur ke belakang tentang apa saja yang harus dipersiapkan. Tetapi saya mau bilang bahwa memang dalam pengamatan saya, banyak kepala desa yang belum terlalu paham tentang bagaimana sih sebenarnya penyusunan program yang menjawab kebutuhan masyarakat, yang pro masyarakat miskin, inklusif, dan adil gender. Ya, sehingga kalau kita lihat di banyak tempat realisasi daripada APBDES itu lebih banyak untuk hal-hal yang bersifatnya fisik. Jarang kita lihat hal-hal yang sifatnya ke arah pemberdayaan. Itu pengamatan saya. Mungkin kawan-kawan punya pengamatan yang lain. Yang kedua adalah BPD pun demikian. Banyak BPD yang juga tidak memahami alur dari perencanaan, sehingga akhirnya fungsi pengawasan itu tidak jalan. Padahal kalau fungsi pengawasan ini dia jalan dan mereka paham, mungkin akan menjadi kolaborasi yang baik antara BPD dan kepala desa bagaimana membangun sebuah perencanaan yang baik sehingga penetapan APBDES-nya nanti itu memang betul-betul menjawab apa yang menjadi harapan daripada masyarakat desa. Dan yang ketiga adalah tingkat partisipasi masyarakat juga rendah kalau kita omong tentang mundur ke belakang sebelum masuk ke APBDES. Tingkat partisipasi itu rendah sehingga akhirnya program-program yang dihasilkan juga hanya sifatnya mengulang. Ya, dia berulang tahun setiap tahun sehingga tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat. Nah, atas kondisi ini, pengalaman kami adalah, jadi kami ini bukan pendamping desa, tetapi lembaga yang memang bergerak untuk membantu desa, bagaimana kita bisa berkolaborasi sehingga program dan kegiatan serta anggaran yang ditetapkan itu betul-betul bisa menyasar kepada masyarakat miskin, menyasar pada perempuan, tapi juga menyasar pada kawan-kawan kita yang difabel. Nah, apa saja yang kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah tentu kita harus melakukan pendekatan-pendekatan lobby maupun advokasi ke desa. Karena kita tahu bahwa bagaimanapun pemerintah desa itu mereka yang sah, yang memiliki wilayah, yang dikenal masyarakat, sehingga kita perlu untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Nah, pendekatan-pendekatan ini tujuannya adalah membangun rasa percaya bahwa kehadiran kami ini betul-betul hanya untuk membantu mereka bagaimana kita bisa bersama-sama membangun suatu program dan kegiatan serta anggaran yang betul-betul pro pada kemiskinan, pro pada gender, dan juga kaum minoritas. Nah, karena itu kita akan mundur mulai dari musdus. Biasanya kami kalau sebelum musdus itu, kita ada penetapan tim untuk nanti penulisan semua hasil-hasil sampai dengan tingkat musrembang. Itu biasa ada dulu tim 7 atau tim 9 atau tim 11 tergantung nanti kesepakatan yang diambil. Nah, karena itu kita dari awal sudah harus memperjuangkan bagaimana perempuan dan kelompok disabilitas ini masuk di dalamnya. Ya. Karena bagaimanapun juga kita harus mengakui bahwa yang tahu persoalan perempuan adalah perempuan sendiri. Ya, kita yang lain ini pemerhati, pendukung, dan seterusnya. Tapi yang paling tahu tentang masalah perempuan adalah perempuan sendiri. Karena itu mereka penting hadir di tim ini. Kenapa penting? Karena nantinya mereka yang akan mengawal seterusnya sampai dengan penetapan APBDES. Nah, dengan begitu maka kita yakin bahwa
proses-proses ini minimal ya dia tetap mempertahankan apa yang menjadi aspirasi daripada kaum perempuan tetapi juga kaum difabel yang ada di tingkat desa. Itu untuk pengawalannya. Sedangkan kita juga perlu kebijakan-kebijakan yang memang mendukung proses-proses itu di tingkat desa. Karena itu di desa-desa yang kita masuki, biasanya dari awal kita sudah diskusi dengan pemerintah desa, bagaimana kita meningkatkan partisipasi daripada masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu kita dorong adanya perdes. Jadi kalau di desa-desa yang kita masuk ini, ada perdes tentang partisipasi 30% perempuan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan monitoring. Itu ada di dua desa, Desa Matair dan Noel Baki, dan Desa Tanah Merah ini karena dia kepala desanya masih penjabat, jadi belum bisa untuk penetapan perdesnya. Jadi itu kita penting ada payung hukum yang memang betul-betul memberi ruang untuk memang partisipasi masyarakat itu meningkat, terutama perempuan dan difabel. Sehingga memang kehadiran mereka itu betul-betul maksimal dalam proses-proses perencanaan. Yang berikut adalah dengan adanya lobby dan advokasi ini, kita memastikan bahwa memang semua perangkat di tingkat desa itu memperjuangkan, baik itu pemerintah desanya maupun BPD-nya, terutama BPD yang perempuan itu pasti kita dekati. Supaya bagaimana program dan anggaran yang diusulkan sejak dari musdus itu dia terkawal dengan baik sampai dengan implementasi. Dan memang dalam pelaksanaannya, bahkan kalau kita di desa Noel Baki itu dia ada musrembang perempuan. Di desa Noel Baki dan desa Matair itu ada musrembang perempuan, tapi perlakuannya agak berbeda. Lalu di desa Noel Baki itu ada musrembang perempuan, dan semua yang ditetapkan dalam musrembang perempuan itu dia otomatis masuk. Dia tidak lagi dibahas di musrembang desa, tapi dia masuk menjadi bagian dari dokumen musyawarah perencanaan di tingkat desa. Dan itu berlanjut terus sampai dengan penetapan APBDS-nya. Nah, semua proses ini kita bangun dengan baik, sehingga memang kita bisa memastikan bahwa proses pengawalan itu dia tidak hanya asal masuk di salah satu bagian, tapi dia harus mulai dari awal perencanaan itu sendiri. Sehingga alurnya itu terkawal. Partisipasi masyarakat dan seberapa kuat tingkat kepedulian pemerintah desa terhadap isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu perempuan maupun kemiskinan dan difabel. Nah, tapi pada saat yang sama, kita juga mendampingi masyarakat. Jadi kita di masyarakat ini kita bentuk yang namanya sekolah perempuan. Ya, sekolah perempuan Nusantara. Di situ wadah bersama perempuan-perempuan miskin di tingkat desa untuk mendiskusikan apa saja yang menjadi persoalan mereka dan menjadi kebutuhan mereka. Itu didiskusikan. Dan semua diskusi-diskusi ini kita bawa nanti pada mulai dari musyawarah dusun. Sehingga penguatan kapasitas itu kita jalan. Apa sih sebenarnya isu-isu perempuan? Apa sih sebenarnya ketidakadilan gender? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu kita lakukan. Dan kita bikin sekolah perempuan ini bukan sesuatu yang formal, tetapi informal. Kita ketemu di mana saja. Sesuai dengan kesepakatan mereka, sehingga tidak akan jadi persoalan tentang di mana tempat atau kapan kita akan. Mereka yang bersepakat. Itu jauh lebih baik. Jadi kita lihat di foto, kalau ada ditampilkan situ, ada foto pertemuan dari kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas di level masyarakat. Ya, kita juga ajar mereka bagaimana pendataan. Jadi kalau kita lihat bahwa pendataan ini selama ini dimonopoli oleh kaum akademisi, ternyata perempuan-perempuan desa yang keseharian dibebani dengan pekerjaan domestik, kalau mereka diberi ruang dan kesempatan, ternyata mereka mampu. Ya, kita baru saja selesai pendataan tentang desa ramah perempuan dan anak dari kementerian, formnya dari kementerian. Itu di Desa Tanah Merah dan selesai. Siapa yang buat? Mama-mama ini yang buat, ibu-ibu.
yang keseairan dianggap sepele. Jadi ini membuktikan bahwa perempuan itu dia mampu kalau dia diberi ruang yang tepat. Nah, karena itu kita harus betul-betul memastikan bahwa tim, entah itu tim 7 atau 9 atau 11, itu betul-betul ada keterwakilan perempuannya. Terus semua perencanaan itu harus dipastikan dan dipertahankan agar semua usulan itu dia naik terus secara berjenjang sampai dengan penetapan APBDES. Nah, di forum-forum sekolah perempuan ini juga kita persiapkan nanti siapa yang akan mengawal pembicaraan ketika masuk mulai dari musyawarah dusun sampai dengan musyawarah tingkat desa. Itu ada fotonya. Nah, apa yang dihasilkan dari proses ini? Ya, jadi kalau kita masuk di kebijakan, ranah kebijakan itu, kita ada menghasilkan 15 peraturan desa ya. Jadi peraturan desa yang kita hasilkan ini baik yang berkaitan langsung dengan perempuan maupun berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Misalnya peraturan desa tentang pariwisata. Itu kita masukkan juga, tapi di dalamnya tetap kita memasukkan klausul tentang bagaimana pelibatan kelompok-kelompok perempuan dan difabel dalam pelaksanaannya. Jadi kita masuk di semua ranah dan kita bersyukur karena kebetulan di tingkat pemerintah desa ketika kita asistensi, mereka meminta untuk kita kawal mereka dalam penyusunan perdes, ya, ran perdes ya. Jadi itu salah satu yang membuat kita bisa mendiskusikan apa saja yang penting menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, hasil yang lain adalah dari 2018 sampai 2020 itu ada banyak dukungan, ya, alokasi anggaran ya, untuk pemberdayaan perempuan dan difabel, ya. Untuk 2018 sampai 2020, ya, untuk mungkin kalau untuk teman-teman yang ada di wilayah Jawa dan sekitarnya ini angka yang kecil, tapi bagi kita ini sudah luar biasa daripada tidak ada, ya. Jadi itu ada sekitar 140 juta. 70 jutanya itu diserahkan ke sekolah perempuan untuk pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan. Jadi di sekolah perempuan ini ada bidang untuk pengembangan ekonomi yang mengawal semua proses-proses pemberdayaan ekonomi perempuan. Kenapa kita bikin sekolah perempuan dan mendapat SK dari desa? Supaya jangan sampai ada uang, ada program. Jadi ini salah satu pendekatan juga memutus mata rantai, ada uang, ada program. Dengan adanya sekolah perempuan yang disahkan di tingkat desa dengan SK desa, ini akan memberi peran strategis antara sekolah perempuan dan pemerintah desa bagaimana mengelola kegiatan-kegiatan atau program yang memang mengarah pada perempuan dan difabel. Jadi itu kita berhasil untuk mendorong itu dan 50 jutanya untuk kelompok difabel itu untuk pemeriksaan dan bantuan kacamata bagi kelompok difabel dan 20 jutanya untuk lansia untuk pemberi bantuan makanan tambahan. Ya, kalau di Desa Noel Baki kita berhasil mendorong 245 juta. Ya. Jadi ini bukan soal angka yang mau kita sampaikan di sini tetapi substansi daripada angka itu adalah bahwa kalau kita memang mengawal proses-proses ini dari awal dan memperkuat kapasitas daripada perempuan dan kelompok difabel, maka proses selanjutnya itu akan diperhatikan dengan baik. Dan mereka punya kekuatan suara ketika ada di forum-forum perencanaan yang tidak bisa disepelekan begitu saja oleh dalam proses perencanaan itu sendiri. Nah, selain itu, kita juga bisa mendorong untuk anggaran bagi penerima BLT, walaupun BLT ini sudah ditetapkan, tapi kita bisa mendorong untuk yang KKP, ya, yang keluarga perempuan, kepala keluarga perempuan. Itu jadi kita ada mendorong untuk penerima BLT masa COVID itu, kita bisa mendorong untuk Desa Mata Air itu 94 KKP dan Desa Noel Baki 135 KKP dengan total anggaran 361 juta. Untuk Desa Noel Baki dan Desa Mata Air itu ada 232 juta. Nah, selain itu juga kita membantu pemerintah desa bagaimana mencari sumber-sumber pendanaan lainnya dan itu kita dapat dari Kemendes untuk pemberdayaan ekonomi sekolah perempuan. Itu ada
113 orang anggota sekolah perempuan di 4 kelompok. Mereka menerima bantuan dari Kemendes itu sebesar 120 juta dari sumber pendanaan APBN untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi mereka. Jadi penting semua ini berproses dari awal sehingga kita bertahap pengawalannya dan kita bisa selalu mengevaluasi di setiap tahapan itu apa yang harus kita perkuat lagi. Nah, karena itu dia berjenjang ya, setelah penetapan RKPDS masuk ke RKA dan selanjutnya penetapan APBDS. Itu kita sudah bisa pastikan bahwa anggaran-anggaran yang ditetapkan itu tetap mengakomodir usulan-usulan kelompok-kelompok perempuan dan difabel dan kelompok-kelompok miskin. Jadi kita perlu memang memperkuat masyarakat di satu sisi, tetapi juga mendukung pemerintah desa lewat proses-proses asistensi, sehingga memang baik masyarakat maupun pemerintah desa ini sama-sama memang memahami proses dan tahapan perencanaan itu, sehingga akhirnya proses kolaborasi itu berjalan lambat. Tapi memang bukan berarti tidak ada tantangan, banyak tantangan. Kayak misalnya kita sekarang ini baru, kayak misalnya di Desa Tanah Merah, tantangan itu berat karena itulah tadi yang saya bilang, perdebatan panjang antara BPD dan kepala desa itu membuat kita terlambat sekali dalam penetapan APBDS untuk 2021. Ya, jadi kita baru tetapkan minggu lalu itu dengan durasi waktu untuk penyelesaian pembelajaran anggaran itu hanya kurang lebih 1,5 bulan ya. Jadi itu, tapi itu dinamika di desa yang harus memang kita perhatikan prosesnya. Tapi paling tidak anggaran-anggaran yang kita capai ini menunjukkan bahwa kalau kita punya komitmen kuat bagi masyarakat dan juga mendukung pemerintah, pasti proses-proses ini berjalan dengan baik. Dan untuk Desa Tanah Merah, kemarin mereka sudah putuskan di APBDS itu untuk kelompok perempuan mendapat anggaran untuk pemberdayaan ekonomi itu 74 juta sekian. Jadi itu proses-proses yang saya seringkan, mulai dari bagaimana kita melakukan lobby dan advokasi di tingkat desa, bagaimana kita melakukan penguatan kapasitas di tingkat masyarakat, dan bagaimana kita mendorong agar penetapan-penetapan RKPDS, RKH, sampai dengan penetapan APBDS itu betul-betul memang dia menjawab kebutuhan masyarakat. Dan jangan lupa bahwa kita harus berjuang untuk adanya peraturan desa. Itu penting untuk payung hukum bagi segala kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang ada di desa. Sehingga payung hukumnya itu menjadi sah. Mungkin itu saja yang saya bisa sharing. Moga-moga bisa menjadi masukan bagi teman-teman yang lain. Tapi saya yakin teman-teman yang lain juga punya pengalaman yang luar biasa yang bisa kita kolaborasi di sini menjadi kekuatan untuk kita membangun desa. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Telmi. Bahwa forum ini Bapak Telmi dan Ibu Indo UP dan Bapak Setia adalah forum kita bersama. Forum ini milik kita bersama, siapapun bisa nanti semua adalah pemantik materi Bapak E. Gitu. Baik, kita ke Ibu Indo UP, Kepala Desa Kalebu. Ibu UP? Bisa mendengar Ibu UP? Sebentar saya cek dulu ya, Mbak. Halo? Halo Ibu UP, selamat malam. Ya, Ibu UP selamat malam. Nampaknya saya bantu telepon, Mbak. Di sana
Ya, Ibu UP. Kelihatannya belum di unmute itu. Sudah. Baik, kita ke Bapak Edi Setia Budi. Bapak Edi, selamat malam Bapak Edi. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam Bapak Edi. Apa kabar Bapak Sekdes kita ini? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Bapak Edi. Begini, Anda adalah Sekdes ya, pasti peran Sekdes ini sangat penting sekali ketika APBDES itu direncanakan atau rencana kerja pembangunan desa. Strategi dan kebijakan yang ada di desa Anda ketika mengambil kebijakan yang pro itu gimana? Terus indikator APBDES yang pro rakyat miskin itu yang bagaimana? Silakan Pak Edi, waktu saya serahkan ke Anda. 20 menit ya. Yeah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kawan-kawan pegiat desa yang luar biasa. Salam untuk senior saya juga di Jember, Pak Itong, yang 7 tahun menggembleng saya. Ini di Jember dulu, sehingga saya lebih cenderung untuk masuk desa ini ya gara-gara Pak Itong ini dulu itu seperti itu. Gosip itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam hormat juga saya kepada Kabupaten Brebes, kepada pendamping-pendamping yang ada di Kabupaten Brebes. Mohon maaf ini saya mengulangi sedikit. Jadi berbicara RKP itu. Mohon maaf saya tidak share screen karena saya tidak punya materi, saya bukan pemateri ya, cuma sekedar berbagi pengalaman saja. Berbicara persoalan RKP tentunya tahun 2022 ya kita tidak lepaslah dari skala prioritas penggunaan dana desa. Skala prioritas penggunaan dana desa yang ditentukan oleh Kemendes nomor 7 tahun 2021. Di situ saya memahami ada tiga skala prioritas. Yang pertama yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa, terus program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, mitigasi bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan desa. Semuanya sesuai dengan kewenangan desa. Jadi kalau kami tidak lepas dari itu. Cuman memang dalam hal ini prosesnya ini kalau di desa saya, di Desa Kretek Kecamatan Baguyangan, memang kita memahami betul bahwasanya pemerintahan desa adalah pemerintah desa dan BPD. Sehingga kita berkolaborasi dengan BPD itu dengan luar biasa, dan BPD kita memang luar biasa. Proses yang dilalui selama ini juga luar biasa. Jadi persoalan serap aspirasi itu betul pure kita serahkan kepada BPD. Kita juga paham bahwasannya sistem karakter feodal ini kan masih melekat lah di kita ini masih. Mungkin di masyarakat kita ketika berhadapan langsung dengan pemerintah desa itu agak bahasa Jawanya itu pekewu, agak rikuh kalau bahasa Indonesianya, mohon maaf ini pekewu lah. Tetapi kalau dengan BPD sungkan. Tetapi kalau dengan BPD mereka bisa lebih terbuka, bisa lebih dalam menceritakan keluh kesahnya dan sebagainya. Kita juga harus paham, maksudnya paham, betul paham bahwasannya masyarakat desa itu kalau berhadapan dengan perangkat desa itu merinding dulu, sehingga mau ngomong apa gitu. Kita sudah pakai pola dari lama, keterwakilan perempuan itu
30% taruhlah kita di musyawarah-musyawarah itu, tetapi suaranya tetap tidak ada. Sehingga memang ketika kita serahkan ke BPD, di musyawarah tadi apa yang disampaikan oleh Abang Anda Dilmiser ini, itu bagus dan ini menjadi pengalaman kita. Maksudnya menjadi pengalaman kita. Jadi perempuan itu ada forumnya sendiri, khusus perempuan itu dijadikan forum sendiri oleh BPD. Difabel itu juga dijadikan forum sendiri. Nah, kelompok rentan yang lain dalam konteks orang-orang nun sewu ne buruh tani dan sebagainya ini yang dianggaplah dianggap nun sewu dianggap miskin ini, ya ada forumnya sendiri dalam konteks untuk menyampaikan aspirasinya agar nanti dibawa bisa dibawa di musdes dan bahkan ditetapkan di musdes ini sebagai rencana kerja kita di tahun berikutnya. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan. Alhamdulillah juga desa saya ini saat ini kan, desa Kretek ini kan didampingi oleh Fitra dan Kompak. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Walaupun tadinya kita sudah mengadakan hal-hal seperti itu, tetapi tidak terstruktur. Dengan adanya kawan-kawan dari Fitra dan Kompak ini, kita menjadi lebih terstruktur. Dan pendamping-pendamping kita ini begitu luar biasa. Pendamping desa kita ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita untuk mengawal dari proses perencanaan sampai dengan pengespejian ini memang luar biasa. Kemarin kita sempat apa namanya mengadakan ini ya pekan aspirasi yang diadakan oleh BPD juga apa namanya. Ada beberapa ini ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa di sini enggak ya, sudah tampil enggak Mbak Yuli? Belum ya, masih di folder. Perlu dibuka itu. Ini buka gimana caranya ini ya? Open with photo. Oke. Okay. Ayo Pak, ayo dong. Sudah tampil? Ya. Belum tampil. Belum ya? Belum, masih proses. Coba diklik ini, open itu. Ini nampaknya saat musdes itu ya. Di atas. Sebetulnya ini sudah open. Teman-teman. Ya. Jadi ada beberapa memang apa namanya, kalau nggak tampil tak stop saja ya. Saya juga mengambil share screen ini. Jadi, ini masih di folder yang sudah dibuka ini kok tidak muncul ya. Mudah-mudahan ini bisa muncul. Sebelum set sip. Kemudian ini bisa muncul. Ya, masuk. Ya. Ini gambar ini apa adalah, ini juga termasuk ikut musdes ya? Kalau yang kondisinya memang apa namanya? Ini stabilitas ini. Disabilitas. Tetapi jemput bola, kita memakainya jemput bola. Mereka-mereka yang memang tidak bisa datang ke desa, kita jemput bola. Apa yang menjadi keinginan mereka? Terus harapannya apa dari adanya dana desa ini? Memang harus seperti itu sebetulnya. Sehingga mereka bisa menceritakan tanpa minder, tanpa pekewuh, tanpa apa perasaan yang lain-lain di apa namanya di dalam forum besar itu. Tetapi apa yang menjadi keinginan mereka itu mutlak menjadi keputusan. Jadi itu, hasilnya itu menjadi keputusan, sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Inginnya mereka seperti ini, ya itu keputusannya seperti itu. Jadi memang betul tadi apa yang disampaikan oleh Bang Dilmiser. Jadi intinya di situ. Dan ini
yang menggawangi ini adalah murni BPD. Murni BPD, kita memang serahkan ini sepenuhnya kepada BPD agar masyarakat memang betul-betul bisa terbuka dalam kondisi apapun. Dengan pemerintah desa kan mereka sungkan, mau mengkritik saja pegawaimu, nanti jangan-jangan bantuannya di stop, kan gitu. Kalau anu rakyat itu kan seperti itu, mau mengkritik desa saja nggak berani karena aduh nanti saya ngomong gini, jangan-jangan bantuan saya nanti tidak dialirkan dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi dalam proses penentuan RKP kita memang diawali dari musyawarah RT. Musyawarah RT itu nanti akan dibawa ke musyawarah RW, terus di musyawarah RW inilah dimusduskan. Jadi dari musyawarah RW itu nanti akan ada musdus. Cuman sebelum itu musyawarah itu kita memang mengambil langkah adanya serap aspirasi yang memang kita kotak-kotakan, tidak kita barengkan agar semuanya mampu bersuara dan bisa bersuara. Jadi yang perempuan sendiri, yang difabel sendiri, kalau kita bicara tadi apa namanya, ada perempuan dan ada difabel. Dan perempuan itu pun kita nunsewu, kita jemput bola juga. Jadi mereka di dalam forum besar taruhlah musdes, susah juga mereka keluar suaranya. Karena mungkin perasaan apa malu atau bagaimana, seperti itu. Sehingga memang kita datangi mereka karena basic di kita ini adalah Islam, maka kita memanfaatkan sarana pengajian perempuan itu. Kalau di sini ada fatayat lah, atau kelompok-kelompok perempuan pengajian yang lainnya, kelompok tahlilan perempuan dan sebagainya, itu kita manfaatkan forum itu untuk menjadi ajang dialognya teman-teman perempuan. Sehingga memang alhamdulillah di desa kami tahun ini memang untuk perempuan sendiri kita menganggarkan khusus untuk saya ini mau share ini sebetulnya tadinya mau share RKP-nya desa saya. Cuman kok dilalah di laptop yang satunya, di sini tak cari-cari nggak ketemu. Jadi untuk perempuan pelatihan atau pemberdayaan ekonomi produktif khusus perempuan sebagai amanat skala prioritas pengentasan kemiskinan atau pemulihan ekonomi nasional kewenangan desa itu kita anggarkan 200 juta tapi khusus perempuan karena untuk pemberdayaan perempuan kita anggarkan 200 juta. Kenapa kok kita tidak melibatkan laki-laki di wilayah 200 juta anggaran ini? 200 juta ini kita tidak melibatkan laki-laki karena tentunya mereka sebagai rata-rata nunsewu kepala keluarga terus buruh harian lepas, mereka tidak akan fokus untuk mengerjakan program ini. Sehingga biarkan mereka bekerja, tetapi perempuan yang tadinya tidak produktif juga menjadi produktif agar daya tahan ekonominya bertambah. Disinilah penghormatan kita sebesar-besarnya kepada perempuan ini agar bisa nantinya juga termasuk mendirikan koperasi perempuan. Dan kita sudah komunikasikan dengan beberapa dinas tentang hal ini. Koperasi tapi khusus perempuan nanti yang akan dipegang oleh perempuan-perempuan di desa kami. Terus untuk dari hasil aspirasi yang kemarin kita tetap menganggarkan 720 juta ini untuk BLT dana desa. 200 KPM itu sesuai dengan anggaran yang kemarin kita 200 KPM. Kalau kemarin di awal pandemi kita menganggarkan 1,4 M semuanya untuk BLT dana desa. Tapi ketika sudah kesini, kelihatannya ekonomi juga sudah mulai pulih, ini dana desa kita memang khususkan. Terlepas dari mungkin parameternya Kemensos dan sebagainya,
kita khusus dana desa ini adalah lansia yang sama sekali belum punya bantuan. Jadi lansia semua yang belum pernah merasakan adanya bantuan, kita cover semuanya dari dana desa. Atau mungkin yatim piatu, dia walaupun masih anak-anak tetapi tidak punya bapak ibu, ya kita sikat dengan dana desa. Jadi ini sebanyak 200 KPM dan 720 juta ini khusus untuk dana desa. Dari hal-hal tersebutlah maksudnya dari untuk difabel kita saat ini baru bisa menganggarkan 40 sampai 50 juta. Untuk pemberdayaan difabel kemarin kalau di tahun yang saat ini di tahun 2020 kita memang menganggarkan difabel itu sebesar 30 juta. 30 juta untuk difabel itu untuk pemberdayaan ekonominya dan alat bantu apa namanya alat bantu jalan entah apa alat bantu penglihatan atau pendengaran dan sebagainya. Tetapi kita lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi. Dia penginnya apa? Taruhlah ada difabel di sini yang penginnya jualan gas. Oh ya sudah kita modali mereka untuk jualan gas. Dan dengan difabel ke apa? Dengan keterbatasannya itu ternyata dia lebih bisa berkembang dengan jualan gas. Seperti itu. Nah, ini yang hal-hal yang seperti ini yang memang ingin saya sampaikan sebagai apa namanya? Diskusi. Dan saya yakin desa-desa yang lain juga sudah luar biasa mengembangkan. Kalau dalam tataran teori proses RKPD, saya rasa seluruh desa sudah paham, apalagi di sini pakar-pakarnya hadir. Kan seperti itu. Tetapi dalam implementasinya tentunya desa punya ciri khas masing-masing. Jadi punya apa namanya, punya sesuatu yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh Kementerian Desa. Mungkin seperti itu. Tetapi itu dilakukan oleh desa-desa di masing-masing wilayahnya sesuai dengan apa namanya budaya, sesuai dengan karakteristik desa tersebut. Kan seperti kalau di saya memang kita musdes-musdes itu selalu apa namanya selalu mengundang perempuan-perempuan. Ning ya seperti itu, suaranya tidak terdengar di Halo Pak Edi. Bapak Edi. Mohon maaf. Iya, lanjut. Iya. Mohon maaf. Sehingga memang apa namanya kita punya pola kemarin di ini juga di apa namanya dituntun juga oleh kawan-kawan yang dari Fitra, polanya memang seperti itu. Sehingga memang agar semua masyarakat bisa bersuara, memang tidak harus dimasukkan dalam satu ruang, tetapi biarkan mereka punya ruangnya masing-masing. Mereka punya ruangnya masing-masing sehingga mereka bisa saling bercerita, bisa saling berbagi, bisa saling berkeluh kesah. Jadi seperti itu, bukan terus akhirnya membedakan kalau ngomong gender, ini laki-laki dan perempuan, tidak. Tetapi memang karakteristik, apa namanya, pemikiran tentang feodalisme ini masih memang melekat di masyarakat kita. Nah, kita mipil bongkar sedikit demi sedikit. Jadi karakter feodalnya kadangkala memang pemerintah desa juga sedikit dikritik sudah marah-marah gitu kan, kan seperti itu. Sehingga memang alhamdulillah kita punya BPD yang luar biasa. Beliau-beliau memang apa namanya mau turun secara langsung kepada masyarakat dan kita tidak pernah ikut dalam forumnya. Karena takutnya juga kalau kita ikut dalam forumnya pada waktu serap aspirasi, ini juga masyarakat tetap nanti terdiam karena takut dengan posisi, waduh ada KDC, ada SekDC. Nanti kalau saya ngomong madan tajam sedikit, itu nanti malah justru membuat saya nanti enggak seperti ini pelayanannya dipersulit dan sebagainya. Itu seperti itu. Yang kita jumpai di masyarakat seperti itu. Seringkali masyarakat memendam sesuatu sebetulnya, enggak berani dikeluarkan karena takut. Takut ya karena
takut pelayanannya nanti mau terganggu, bantuan yang sudah ada nanti bisa taruhlah nuun sewu, ada juga kepala desa yang meden-medeni, kamu nanti kalau rewel terus itu nanti bantuanmu dicabutkan, ada juga yang seperti itu kan. Tetapi insya Allah kita sudah mulai terbuka, sudah mulai ada memang beberapa hal saja kita namanya baru saja hari ini menyelenggarakan FGD tentang pelayanan dasar. Jadi tentang pelayanan dasar yang ini juga akan menjadi komitmen pemerintah desa untuk dipajang di depan bahwasanya kita ini sanggup seperti ini, seperti ini, seperti ini akan disampaikan dipublikasikan kepada masyarakat seperti itu. Tadi sore sempat forum group discussion yang diselenggarakan yang didampingi oleh teman-teman dari kita juga. Mungkin pengalamannya seperti itu, Mbak Yul. Jadi kalau saya membuka tatarannya dalam posisi teori, saya yakin dulur-dulur semuanya sudah betul-betul paham. Jadi sehingga saya tidak perlu membuka itu kalau secara teoritis, tetapi intinya ini adalah pengalaman desa kami dalam menentukan RKP. Jadi apa yang dimaui oleh masyarakat sampai dengan detik ini pada konteks kami juga yang berada di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ini, berterima kasih juga kepada Provinsi Jawa Tengah yang sampai dengan detik ini menganggarkan bantuan keuangannya untuk langsung secara langsung kepada desa-desa. Sehingga kita menggunakan dana desa yang untuk pemberdayaan dan pemulihan ekonomi ini tidak terganggu untuk fisiknya. Tidak terganggu itu. Karena fisiknya sudah bisa diaktualisasi oleh bantuan keuangan yang dari provinsi itu. Kalau desa Kretek full pemberdayaan dan pemulihan ekonomi. Jadi dari mulai adanya pandemi sampai 2022 ini, Desa Kretek tidak menganggarkan fisik. 2020 ada pun anggaran fisik, tapi kita rubah semuanya untuk pengentasan pandemi atau penanggulangan pandemi. Yang 2021 ini kita sama sekali tidak ada fisik dari dana desa, kecuali untuk mobil pengangkut sampah itu. Terus 2022 dari dana desa juga kita nggak menganggarkan fisik. Kita tetap pada pemberdayaan dan pelayanan dasar. Kesehatan berarti kita 2021 akan beli mobil siaga atau mobil ambulan untuk masyarakat. Seperti itu yang bisa saya sampaikan pengalaman dari desa kami. Intinya kalau desa-desa ini punya kolaborasi yang bagus dengan BPD, walaupun juga saya itu seringkali dimintai secara resmi, suratnya seringkali masuk, klarifikasi tentang ABC oleh BPD, tetapi ini memang untuk kebaikan desa. Jadi memang kita kalau memang dirasa-rasa salah dan kurang pas, BPD pasti menegur kita. Asalkan BPD punya anggaran yang besar saja, taruhlah seperti itu, saya yakin desa-desa di seluruh Indonesia ini benar-benar maju. Wong BPD sekarang anggarannya juga anggaran sisa-sisa kan seperti itu. Makanya kalau desa Kretek ke BPD-nya ya udah, anggaran-anggarannya memang harus diperbesar, utamanya untuk bagaimana serap aspirasi ini betul-betul bisa terlaksana. Seperti itu. Karena kalau serap aspirasi dilakukan oleh pemerintah desa, saya yakin tidak mungkin bisa berhasil. Intinya yang baik-baik doang, nggak ada kritik. Gitu. Nah, tapi kalau ke BPD, mereka lebih terbuka, lebih fair. Lebih fair mereka ke BPD itu. Mereka, keluh kesah, saya kemarin pelayanan orangnya ada di kantor desa, tapi mainan HP, saya nggak digaple, dan sebagainya. Itu kan masuk juga itu. Menjadi, termasuk
900 apa aspirasi, termasuk dalam 946 aspirasi dan aduan masyarakat itu. Kan seperti itu. Ini memang harus seperti itu. Desa ini harus betul-betul jangan menempatkan dirinya sebagai super power, apalagi berbicara sebagai raja kecil. Aduh, ini pasti ya masyarakatnya tetap ini aja, kan seperti itu. Ini cuma sharing saja. Mohon maaf, saya tidak dalam konteks apa-apa, tetapi memang kita sudah mulai terbuka seperti itu, walaupun juga masih banyak kelemahan. Maksudnya secara administrasi kita juga masih lemah, tetapi ketika kita terbuka kepada BPD dan kepada masyarakat, insya Allah penyelewengan itu bisa diminimalisir. Intinya seperti itu. Dan kita menempatkan diri kita ini sebagai pelayan. Jangan pernah berpikir penyematan raja kecil di desa ini terus menjadi kebanggaan. Ini yang susah. Itu seperti itu. Terima kasih, Pak Yuli. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan merdeka kemenangan desa. Merdeka. Terima kasih Bapak Edi Setiadi. Semoga apa yang Anda sampaikan tadi bisa menjadi acuan teman-teman. Karena desa-desa nampaknya di Jawa Timur pun belum ada yang seperti itu. Masih banyak kepikiran untuk yang ke fisik-fisiknya saja. Kita ke Ibu Kepala Desa. Ibu Kepala Desa, selamat malam Ibu UP. Selamat malam. Kedengaran Bu ya? Iya, sudah Ibu. Okay. Apa kabar Ibu? Okay. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Baik, Ibu UP, ini tentunya banyak pengalaman Anda ketika menjadi kepala desa APBD yang pro rakyat miskin, Ibu UP. Bisa dijelaskan, bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain. Semoga nanti kedepannya juga pada kepala-kepala desa semua bisa pro dan pro rakyat miskin, bisa pro pada perempuan, bukan hanya fisik saja. Silakan Ibu UP, 20 menit untuk Anda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau materinya agak seperti ini, soalnya tadi dapat infonya sudah sore, jadi nyusun presentasinya pun mudah-mudahan bisa agak mudah dipahami. Baik, terima kasih Bu. Nah, terkait dengan APBD yang prokur, nah sedikit. Sebenarnya kami hanya akan berbagi sebagai pemerintah Desa Kalepu yang diberikan kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman pendamping. Sedikit gambaran terkait dengan Desa Kalepu. Jadi Desa Kalepu ini adalah desa yang kecil, terpencil, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamuju Tengah, yang terdiri dari 4 dusun, kemudian ada 872 jiwa, dengan mata pencaharian masyarakat ini petani kelapa sawit, jagung, coklat, padi, pisang, kelapa, dan lain-lain. Baik, next. Nah, bagaimana menyusun program yang propur? Kami menganggap bahwa dengan melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat, kita akan bisa menggali apa yang menjadi kebutuhan. Nah, di kami itu kami sudah melibatkan tokoh masyarakat, tidak hanya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kelompok tani, tapi juga melibatkan tokoh-tokoh perempuan, kemudian ada lansia, disabilitas, dan anak. Meskipun betul yang disampaikan Pak Sekdes tadi bahwa
memang dalam proses musyawarah ini tidak semerta-merta bahwa suara perempuan atau suara disabilitas atau lansia ini terdengar seperti itu, dan memang perlu tindakan lanjutan untuk penggalian yang menjadi kebutuhan mereka. Seperti misalkan kayak kemarin itu kondisinya ya banyak fisik keluar yang menjadi usulan. Karena kenapa? Itu suara-suara perempuan itu memang belum semerta-merta keluar. Jadi itu butuh penggalian yang lebih dalam. Disitulah dibutuhkan seorang relawan fasilitator sebenarnya untuk menggali apa yang menjadi kebutuhan ini, seperti itu. Ataupun bisa juga kami dari tim penyusun RPJMD yang melakukan itu di luar forum musyawarah, seperti itu. Lanjut. Nah, itu tadi gambaran proses musyawarah, dan di sini di gambar tadi itu ada seorang pendamping yang kami selaku pemerintah Desa Kelepu sangat berterima kasih atas kerja-kerja pendamping. Memang betul-betul sangat membantu, seperti itu. Kemudian dari usulan itu, kebijakan apa yang kami lakukan? Jadi saya ini kan menjabat di tahun 2018. Jadi paling pertama kami ini itu adalah memprogramkan mobil layanan untuk masyarakat desa, seperti itu. Kenapa ini penting? Karena memang akses Desa Kelepu ini ke puskesmas itu jauh, dan diharapkan bahwa mobil ini bisa menjadi support bagi masyarakat. Misalkan ibu hamil, kemudian ibu melahirkan. Ini bisa mensupport masyarakat yang memang betul-betul butuh kendaraan, seperti itu. Meskipun pada kenyataannya bahwa mobil ini bisa dipakai untuk mobilitas mengantar pengantin, misalkan sebagai mobilitas ke kecamatan maupun ke kabupaten, seperti itu. Next. Kemudian kalau anggaran kemarin kami ini murni menganggarkan dari dana desa sebanyak 240 untuk pengadaan mobil layanan. Kemudian yang kedua, bantuan sembako untuk lansia dan disabilitas. Jadi jauh hari sebelum pandemi ini ada, kami memang sudah menganggarkan bantuan sembako untuk lansia dan disabilitas itu melalui dari dana desa, seperti itu. Next. Selanjutnya mungkin. Nah, kemudian kami juga melakukan pelatihan-pelatihan, salah satunya itu adalah pencegahan perkawinan anak sebagai upaya mencegah kemiskinan, menghentikan kemiskinan secara turun-temurun, seperti itu. Kemudian karena mengingat di Kelepu juga ini masih tinggi perkawinan anak. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pelatihan, mungkin di sini sudah tidak ada gambarnya, pelatihan untuk perempuan, peningkatan kapasitas perempuan dalam hal bagaimana misalkan membuat abon ikan gabus, seperti itu. Kemudian pelatihan bagaimana membuat kreativitas dari sampah. Kemudian yang ketiga, kami juga memberikan bantuan untuk untuk ibu-ibu yang memang bantuan peralatan untuk membuat abon ikan gabus dengan mesin kemasnya, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sharing bersama dengan teman-teman. Intinya kalau mungkin tadi di teman Pak Sekdes menyampaikan bahwa peran BPD penting, menurut saya bahwa memang jika semua unsur yang ada di desa itu berperan, saya pikir kita bisa memang menghasilkan sebuah program-program yang betul-betul menyentuh ke masyarakat, dan betul-betul kita perlu komitmen yang kuat untuk itu. Terima kasih untuk semua. Intinya kalau pengalaman saya sebagai kepala desa di Kelepu, betul
kita butuh memang orang di luar untuk membackup atau membantu kita ada di desa seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Upe atas waktunya. Di apa yang dilakukan Ibu Upe di desa Ibu Upe merasuk pada masyarakat. Sebagai kepala desa memang harus mengayomi semua unsur. Jadi mindset kepala desa itu tidak terpaku pada pembangunan fisik, tapi juga pembangunan manusia. Khususnya pembangunan-pembangunan yang orang-orang yang membutuhkan. Artinya tidak hanya di tataran pembangunan fisik saja. Baik, teman-teman, kita ke teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan atau ingin bertanya, silakan. Nampaknya belum ada ini. Bapak Delmi. Baik. Iya, Bapak Delmi. Iya, Bapak Delmi. Ketika buka des ini sudah putus-putus, Bu. Maksimalnya untuk mengayomi masyarakat. Ya, putus-putus, Pak Delmi. Dengar, Pak Delmi? Iya. Bisa diulang? Iya. Iya. Bapak Delmi, Ibu Upe dan Bapak Setia Budi sudah begitu masif untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakatnya. Tetapi tadi saya belum mendengar partisipasi masyarakat, baik perempuan, orang miskin, itu melalui apa? Ini kalau menurut Pak Delmi sendiri bagaimana? Melalui perwakilan di RT, Kasun, karena yang saya tahu bahwa ketika ada musyawarah desa, itu mereka-mereka itu tidak terlibat. Yang terlibat itu hanya RT, RW, ibu-ibu PKK, dan ada Karang Taruna, ada tokoh masyarakat, sekitar itu. Sedangkan mereka-mereka ini kan juga perlu diperhatikan, dan juga apa keinginan mereka itu kan juga perlu disampaikan. Nah, kalau menurut Pak Delmi sendiri, gimana? Ya, baik Ibu, makasih untuk waktunya. Ada beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya kita bicara tentang partisipasi. Tapi mungkin sebelum ke situ, saya perlu menjelaskan beberapa hal penting berkaitan dengan bagaimana kita melihat perempuan. Jadi, kita jangan sampai dalam proses untuk pemberdayaan perempuan itu kita melihat perempuan sebagai objek dari suatu upaya untuk pencapaian tujuan. Jadi kalau kita bicara tentang pemberdayaan, maka perempuan harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku dari semua proses itu. Ya, baik itu perempuan, disabilitas, dia harus menjadi bagian dari proses perencanaan itu sendiri. Jadi dia bukan objek, ya. Jadi semata-mata dia terlibat. Nah, tadi yang Ibu sampaikan itu kan memang itu praktek-praktek di masa lalu. Ya, kalau kita ngomong keterwakilan perempuan, biasanya itu sudah didekati terlebih dahulu. Ya,
entah itu Ibu RT atau orang-orang yang memang dihadirkan secara administratif saja, tetapi tidak berbicara apa-apa di dalam musyawarah perencanaan itu. Nah, kalau di konteks kita sekarang, kita sudah pendekatan negosiasi tentang jumlah. Jadi, berapa yang undangan yang dikeluarkan oleh desa. Maka itu jadi titik tolak bagaimana kita mendorong bahwa 30% bahkan setengah dari kehadiran itu harusnya perempuan. Jadi kalau kita diimplementasi Perdes 30% itu sudah ada kesepakatan bahwa kalau misalnya di tahap pertama undangan itu tidak mencukupi 30%, maka itu perencanaan itu dihentikan dulu, terus diberi undangan ulang untuk memastikan bahwa perempuan-perempuan yang diundang itu hadir dan menerima undangan. Karena kita mau memastikan bahwa betul proses-proses ini adalah proses-proses yang berkualitas, yang memang mengangkat aspirasi dari semua komponen masyarakat, termasuk perempuan, disabilitas, dan orang miskin. Nah, nanti setelah undangan itu baru kita lihat responnya. Tapi biasa itu sudah bisa dipastikan lebih awal. Bahkan di dua desa ini justru keterwakilan perempuan itu melampaui dari 50%. Bahkan hampir setiap tahunnya seperti itu. Jadi kita melihat bahwa kalau kita menempatkan perempuan sebagai subjek dari proses-proses, ya, membangun kesadaran kritis tentang bagaimana mereka harus berjuang untuk membawa aspirasi mereka, maka itu pasti akan berjalan. Jadi walaupun di Desa Mata Air maupun Desa Noel Baki ini mereka ada musrembang perempuan, tapi itu tidak berarti dalam musyawarah perencanaan desa mereka tidak hadir. Tidak. Justru mereka tetap hadir untuk memastikan bahwa apa yang menjadi komitmen desa bahwa itu tidak dibahas lagi, itu memang betul-betul tidak dimahas. Jadi kehadiran mereka juga dipastikan. Dan yang terpenting adalah mereka hadir dan bicara. Karena itu proses-proses penguatan kapasitas di masyarakat itu, khususnya perempuan itu, kita lakukan terstruktur dan sistematis. Itu kita kerjasama dengan Institut Kapal Perempuan dengan modul PAG-nya itu, ya, Pendidikan Adil Gender. Jadi penguatan kapasitas itu harus betul-betul membangun kesadaran kritis perempuan bahwa ada masalah-masalah yang mereka hadapi. Dan karena itu salah satu caranya adalah mereka harus bicara. Dan ini kita rasakan waktu kita masuk pertama setelah penguatan kapasitas berjalan 1 tahun, ketika kita masuk di dalam musyawarah perencanaan pertama itu kehadiran mereka melampaui 30%. Jadi ternyata karena memang keterbukaan itu menjadi penting. Jadi kalau kita hanya berapriori bahwa perempuan tidak mampu, perempuan tidak bisa bicara, saya kira itu juga perlu diteliti, karena pengalaman kami di desa, ketika mereka dikasih kuat kapasitasnya, kesadaran kritis mereka terbangun, mereka harus bisa berbicara, maka mereka hadir dalam partisipasi dalam musyawarah perencanaan di desa. Yang kedua adalah untuk tetap mengawal rasa percaya diri. Di kita ini di desa ada namanya pos pemantauan. Jadi pos-pos pemantauan ini dibangun oleh perempuan-perempuan di desa yang diorganisir dalam sekolah perempuan yang mereka bangun. Jadi sekolah perempuan itu wadah bersama, ya. Jadi dia bukan sekolah formal, wadah bersama di mana semua perempuan miskin di desa itu difasilitasi untuk penguatan kapasitas, tetapi juga sharing antara mereka untuk memperkuat pengalaman-pengalaman mereka. Nah, pos pengaduan ini adalah salah satu yang mereka bentuk untuk apa? Memfasilitasi perempuan lainnya berkaitan dengan layanan kesehatan, dalam hari ini implementasi KIS PBI, terus masalah kekerasan dalam rumah tangga, masalah KESPRO, dan juga masalah administrasi kependudukan. Nah, jadi itu salah satu cara kita untuk tetap memperkuat kapasitas mereka lewat pengalaman langsung. Sehingga proses-proses selanjutnya, partisipasi dalam musyawarah desa itu menjadi bagian dari kesadaran mereka bahwa mereka harus ada di situ, mereka harus berjuang, dan mereka harus bicara. Dan itu berjalan.
Nah, kita sudah mulai berproses di desa baru lagi, desa Tanah Merah, prosesnya juga kita bangun seperti itu. Sehingga kalau mereka paham betul tentang masalah-masalah perempuan, disabilitas, dan orang miskin, maka mereka tentu sadar bahwa satu-satunya cara memperjuangkan dana-dana ini bisa menjawab kebutuhan dari mereka adalah lewat forum perencanaan, tidak bisa lewat lain. Jadi forum perencanaan itu ruang yang tepat untuk mereka memperjuangkan apa yang menjadi hak dan aspirasi mereka. Kalau dukungan-dukungan dari kementerian dan sebagainya itu nanti lobby untuk bagaimana desa juga turut memperjuangkan mereka, baik itu di dinas atau di kementerian dan sebagainya. Itu banyak dan itu berhasil juga. Nah, jadi saya kira memang yang terpenting adalah membangun kesadaran kritis mereka. Mereka sadar bahwa mereka harus berbicara, memberi ruang bagi mereka untuk berbicara, dan kita sama-sama mendukung semua proses-proses keterbukaan agar semua aspirasi dari masyarakat miskin, dari perempuan, dari kaum difabel itu betul-betul dia terbawa dalam hasil perencanaan sampai dengan penetapan APBDES. Ya. Begitu. Terima kasih Pak Telmi. Ya. Ke Pak Itong, silakan Pak Itong. Siap, Mbak Yuli. Wah, ini di belakang kita ada kawan-kawan yang sudah angkat tangan sebelum Ibu Heri Purwaningtyas. Tampaknya beliau punya praktek bagus ini nanti, Mbak Yuli. Nanti kita beri kesempatan Bu Heri ini untuk menyampaikan praktek baiknya. Baik. Begini, ada catatan dalam catatan saya yang disampaikan oleh Pak Delmi, kemudian Ibu Indo, dan Pak Edi. Tampaknya sangat ideal. Sangat ideal. Ini surga yang diceritakan, surga. Tetapi menuju surga itu saya yakin banyak liku-liku. Karena apa? Dimanapun desa, nagari, di dalamnya kekuasaan itu selalu diselimuti oleh kelompok hitam dan kelompok putih. Dan kelompok hitam dan kelompok putih ini sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Apalagi dalam konteks perjuangan kelompok miskin yang tadi disebutkan ada perempuan, ada difabel, ada lansia dan sebagainya. Ini sangat sulit sekali ditembus kecuali memang ada itikad baik dan berani dari pemerintah desa, baik itu kepala desa maupun sekdes maupun BPD tentunya. Nah, saya belum menemukan dari surga yang diceritakan ini kira-kira bagaimana, bukan menundukkan, tetapi kemudian memberikan satu proses penyadaran kepada kelompok hitam dan kelompok putih tadi. Taruh sementara adalah di antara sekeliling yang mengelilingi kekuasaan itu adalah para tim sukses, misalkan. Para tim sukses. Nah, tim sukses ini bagaimana kemudian menjadi bagian penting yang harus kemudian disadarkan agar proses penganggaran, perencanaan dan penganggaran itu benar-benar untuk kepentingan pelayanan sosial dasar, kepentingan mengangkat harkat dan martabat masyarakat atau warganya yang miskin. Jadi ini perlu diceritakan nanti, nggak tahu setelah sesi Bu Heri atau bagaimana. Tapi ini perlu ditampilkan dalam forum pendamping malam ini. Karena apa? Karena ini menjadi bagian liku-liku yang dialami oleh pendamping. Dialami oleh pendamping. Gagalnya sebuah proses perencanaan untuk kaum miskin itu selalu diawali dari lingkaran-lingkaran yang orang-orang yang di sekeliling kepala desa, orang-orang yang di sekeliling pemilik kekuasaan di desa itu. Terima kasih, Mbak Yuli. Baik, terima kasih Bapak Itong. Nanti setelah Ibu Ibu Purwaningtyas.
dan Ibu, ya, Ibu Heri, selamat malam. Silakan, ya. Selamat malam, Ibu Heri Purwaningtyas Purnomo. Ya. Silakan diperkenalkan, Ibu. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari tenaga pendamping profesional dari Kabupaten Trenggalek, selaku pendamping lokal desa yang mendampingi 4 desa dampingan. Ya, kaitan dengan APBDes yang punya kegiatan untuk mendukung pengentasan kemiskinan atau yang berpihak pada kemiskinan. Jadi kami ingin cerita terkait dengan penanganan kemiskinan yang ada di kabupaten kami, di Kabupaten Trenggalek. Di kabupaten kami itu punya program dari Bapak Bupati, programnya adalah sepeda keren, sekolah perempuan, anak, dan disabilitas serta kelompok rentan lainnya. Di mana sepeda keren ini bermula dari giat Musrena Keren, musyawarah perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Dengan adanya dukungan kebijakan yang dikeluarkan oleh Perbup Trenggalek, jadi ada perbup yang mengatur terkait dengan kegiatan ini, nomor 1 tahun 2019 kaitan dengan pelaksanaan Musrena Keren. Jadi Kabupaten Trenggalek punya program yang program ini berpihak pada perempuan, pada kelompok rentan, pada anak, dan disabilitas. Jadi artinya kebijakan ini sangat membantu untuk penanganan kemiskinan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Kemudian perlu kami sampaikan sharing untuk kegiatan. Boleh saya share screen, Bu? Iya, boleh. Ya, share screen. Saya share, saya bantu. Iya, silakan. Ya. Ini adalah kegiatan kami di Kabupaten Trenggalek yang diangkat melalui musyawarah perempuan, anak, dan disabilitas serta kelompok rentan. Jadi sepeda keren ini adalah sekolah perempuan di mana yang mengikuti sekolah ini adalah kader perempuan yang ada di desa. Kader perempuan yang ada di desa yang diwakili oleh BPD dari keterwakilan perempuan, kemudian ada kader posyandu, ada PKK, ada KPM, kader pembangunan manusia, serta ada kader lingkungan yang ada di desa tersebut. Di mana sekolah ini memberikan sekolah ini memberikan ilmu kepada kader-kadernya untuk nanti ditindaklanjuti kepada desa, karena dalam sekolah ini ada visi misi yang diangkat oleh Bapak Bupati Trenggalek bahwa untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Trenggalek yang inklusif melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Artinya visi ini didukung dengan misi bahwa untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang inklusif, maka perlu menyiapkan usulan dari kelompok rentan yang dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif. Kemudian mendorong partisipasi aktif kelompok rentan dalam setiap proses pembangunan, serta mendorong pengelolaan sumber daya manusia agar lebih berpihak pada kelompok rentan. Jadi dari program yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Trenggalek, itu Kabupaten Trenggalek masuk dalam nominasi untuk kabupaten yang mendukung masyarakat miskin. Jadi di tahun ini Kabupaten Trenggalek mengikuti penghargaan layanan publik dari PBB melalui United Nations Public Service Award. Jadi masuk dalam kegiatan keren. Masuk dalam kegiatan untuk inovasi terkait dengan musyawarah keren, musrena keren, dan
sepeda keren. Jadi kegiatan ini masuk dalam inovasi tingkat dunia, tingkat PBB, di mana dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Trenggalek ini masing-masing ditindaklanjuti oleh desa yang ada di Kabupaten Trenggalek. Ada 150 desa yang mendukung kebijakan tersebut, di mana masing-masing desa semua melaksanakan mulai tahun 2019. Ada penganggaran yang dianggarkan dari kegiatan ini dan mayoritas didukung oleh dana desa, karena memang untuk pencapaian SDGs kegiatan ini masuk dalam indikator pencapaian SDGs desa, khususnya di keterlibatan perempuan desa dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian perlu kami sharing terkait dengan pelaksanaan kegiatan Musrena Keren ini, bahwa setiap desa mempunyai karakteristik dan masalah masing-masing kaitan dengan penanganan masyarakat miskin. Jadi Musrena Keren ini dilaksanakan di tingkat desa dan difasilitasi oleh BPD. Jadi ini adalah kondisi latar belakang dari pelaksanaan Musrena Keren. Perlu kami sampaikan bahwa ada akses yang terbatas yang muncul dari pelaksanaan Musrena Keren, kemudian tingkat partisipasinya rendah dan pemanfaat yang terbatas serta kontrol yang minim. Jadi dari kegiatan ini ada evaluasi bahwa untuk memunculkan kegiatan dari sepeda keren ini, sekolah perempuan, sehingga nanti bisa memfasilitasi terkait dengan pelaksanaan Musrena Keren yang lebih proporsional. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa peserta dari Musrena Keren itu adalah, ini adalah dasar hukumnya, tapi yang jelas semua dasar hukum itu jadi satu terangkum dalam Perbup Kabupaten Trenggalek nomor 1 tahun 2019 terkait dengan pelaksanaan Musrena Keren. Iya, itu adalah. Kemudian filosofi dari kegiatan sepeda keren sudah ada dalam share screen, bahwa filosofinya adalah merupakan representasi dari sepeda ontel sebagai alat transportasi yang sejak dulu menjadi identitas dari masyarakat Trenggalek karena secara umum dan luas digunakan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tapi sebenarnya arti dari sepeda keren itu adalah sekolah perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya. Jadi intinya bahwa sekolah ini adalah untuk merangkum atau memfasilitasi untuk perempuan, anak, kelompok difabilitas serta kelompok rentan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Lanjut. Ya, kita lanjut. Seperti itu. Visi misi seperti yang telah kami sampaikan, bahwa dari pelaksanaan sepeda keren itu punya visi untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Trenggalek yang inklusi melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Jadi intinya untuk menangani kemiskinan yang ada di Kabupaten Trenggalek, pemerintah tidak bisa menyelesaikan sendiri. Jadi perlu ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian dalam mendukung misi visi itu ada misi yang disampaikan, yaitu pertama dengan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang inklusif, jelas. Kemudian menyiapkan agen-agen perubahan dari kelompok rentan yang dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa agen-agen ini terdiri dari diwakili oleh kader perempuan yang ada di desa, yaitu dari BPD keterwakilan perempuan, ada PKK, ada kader posyandu, kader kesehatan, kader lingkungan, serta KPM.
Kemudian mendorong partisipasi aktif kelompok rentan dalam setiap proses pembangunan dan mendorong pengelolaan sumber daya agar berpihak kepada kelompok rentan. Ya, Mbak Tias, mungkin bisa dipersingkat lagi karena terbatasan waktu ini. Nggih. Ya, jadi intinya bahwa pertimbangan pelaksanaan musrenakeran itu adalah untuk mengakomodasi kepentingan perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya melalui peningkatan akses, manfaat, partisipasi dalam musyawarah guna mendukung pencapaian pembangunan. Kemudian baik, merupakan jaring aspirasi dari perempuan dan anak serta disabilitas untuk menyampaikan usulan. Jadi intinya apapun yang dilaksanakan oleh Kabupaten Trenggalek itu merupakan upaya melalui kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kabupaten Trenggalek. Dan ini ditindaklanjuti oleh desa Kabupaten Trenggalek. Terima kasih Mbak Tias atas pengalamannya pada malam hari ini. Cukup bagus sekali. Pak Delmi, silakan Pak Delmi. Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Itong tadi, silakan ditanggapi, monggo. Ya, makasih Pak Itong. Saya kira sekali-sekali Pak Itong perlu ke Desa Mata Air dan Desa Nelbaki ya. Moga-moga. Ya, memang moga-moga. Kalau dinamika pasti ada lah. Kita butuh penguatan itu 3 tahun baru proses-proses perempuan itu mendobrak mendobrak dalam tanda kutip ya konstruksi yang ada di desa untuk bagaimana partisipasi itu meningkat, bagaimana mereka bisa berhasil mendorong adanya kebijakan anggaran itu butuh proses penguatan yang bukan 1-2 hari langsung jadi. Karena yang tadi Pak Itong bilang, kita ini kan konteks budaya patriarkalnya kuat. Sehingga perempuan apa sih? Ngapain sih perempuan mau bicara apa sih? Ya. Jadi hal-hal seperti itu pasti adalah di semua desa dinamikanya. Tapi ya itu jadi tantangan bagi kita bagaimana meyakinkan desa bahwa perempuan-perempuan yang kita kasih bangun kesadaran kritisnya, kita bersama-sama memperkuat kapasitasnya sehingga mereka bisa bicara, itu betul-betul mampu menjelaskan semuanya. Jadi kita butuh 1-2 tahun untuk proses penguatan kapasitasnya dan secara bersamaan kita masuk ke desa. Dan di tahun kedua itu baik perdes maupun anggaran itu sudah direalisasi. Jadi memang kalau kita bicara proses adanya penolakan sana sini itu dinamika pasti ada karena konteks patriarkal kita yang kuat. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, kalau kita betul-betul memang memperkuat perempuannya untuk betul-betul sadar bahwa mereka harus berbicara untuk mendapat jalan keluar dari apa yang mereka butuhkan, saya kira itu bisa tercapai. Dan itu kita sudah buktikan di Desa Mata Air dan Desa Noel Baki. Dan sekarang kita di Desa Pengembangan, Desa Tanah Merah, dan kita memang belum maksimal karena dia masih penjabat. Habis menjabat kepala desa ini, tahun depan sudah kepala desa definitif, baru proses-proses ini secara bertahap kita akan kawal lebih maksimal. Tetapi yang poinnya itu, saya kira di mana saja pasti proses-proses ini mengalami penolakan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana meyakinkan mereka bahwa perempuan mampu, perempuan bisa, dan perempuan dapat melakukan perubahan. Itu yang penting, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Telmi. Kita ke tambahan. Bapak Sekdes. Bapak Sekdes. Oke. Ya, silakan Bapak Sekdes. Ya. Yang dikatakan oleh Bapak Itong, silakan, monggo ditanggapi. Tidak jauh beda dari Pak Bang Delmi ya. Jadi memang prosesnya memang tidak mudah. Maksudnya prosesnya tidak mudah dan tidak bisa cepat juga memang. Tetapi memang komitmen inilah yang membuat
kita yang ada di desa sebetulnya ya berani bertarung seperti itu. Bagaimana kita yang ada di desa, taruhlah dalam konteks ini kan nun saya ya, kepala desa ini kan bukan super power. Kepala desa ini bukan super power. Jadi tapi powernya super ya. Ya, tapi powernya super. Nah, seperti itu. Jadi memang kita memang pertarungannya agak lama juga. Awal-awal itu ketika proses politik ini berjalan tentunya ya itu tadi ada semacam apa ya? Ada semacam hal yang harus diberikan kepada apa namanya? Tim ses dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah kalau di desa kami itu tidak seperti itu. Memang ada batasan-batasan. Sejauh mana tim sukses itu bisa masuk ke wilayah penganggaran. Itu memang kita bahas. Dan dilala juga di tahun periode ini, kepala desanya kan tidak ada musuhnya. Jadi tidak punya hutang politik. Taruhlah seperti itu. Tidak punya hutang politik. Nah inilah yang membuat maksudnya kita enak saja melangkah. Tidak pernah ada hutang politik itu. Tetapi selama 6 tahun itu kan membangun bagaimana 6 tahun itu membangun bagaimana hutang politik ini jangan sampai ada gitu loh. Jangan sampai ada. Sehingga memang apa program-program yang pro terhadap rakyat kecil inilah yang selama ini kita gagas sehingga ketika ada kemarin Pilkades dilalah tidak ada yang tampil juga. Nah, ini yang membuat kita memang lebih leluasa ketika dana desa tidak untuk fisik pun kita enggak jadi soal gitu loh. Tidak jadi soal gitu. Kita lebih fokus kepada pemberdayaan-pemberdayaan. Tetapi intinya memang harus ada keberanian dari perangkat desa yang lain bahwasanya tidak bisa orang di luar ini terlalu mengintervensi hal-hal yang bersangkut paut dengan pembatasan penganggaran terhadap pro kemiskinan. Iya. Kalau kami seperti itu, memang dilala juga kami memang berkomitmen, dilala berkomitmen secara bersama-sama, batasannya jelas, kita di backup oleh BPD, ya iya. Kita bisa jalan. Iya. Terima kasih Bapak Eti. Kita ke Ibu Upe. Baik. Silakan. Silakan Ibu Upe. Halo, kedengaran? Ya. Sudah Ibu Upe. Okay. Ibu Upe, apa yang disampaikan oleh Bapak Itong tadi? Ya. Silakan. Menyambung dari apa yang disampaikan Bapak bahwa kalau menurut saya sebenarnya enggak serumit itu sih kalau di desa, kalau ini pengalaman saya untuk saya bicara konteks Talepu bahwa tidak serumit itu, bahwa memang ada hambatan, ada kendala yang kita alami, iya ada, tapi saya kira tim sukses juga tidak bisa sejauh itu mencampuri hal yang seperti itu, yang justru yang menjadi problem biasanya itu antar dusun. Saya harus dibangunkan ini sementara anggaran yang tidak cukup seperti itu. Jadi sistemnya itu bahwa mungkin ke depan dapat tapi dusun yang berikutnya lagi tidak dapat seperti itu. Kemudian yang kedua bahwa kalaupun misalkan ada kondisi seperti itu bahwa iya bahwa kita kades memang yang punya harus punya komitmen. Harus punya komitmen bahwa program ini betul-betul untuk kebutuhan masyarakat. Maksud saya bukan program itu atas dasar belas kasih, tapi kita berbasis akan haknya masyarakat untuk mendapatkan itu. Kalau sejauh ini sih tidak ada sih kondisi-kondisi bahwa tim sukses ini harus ngotot seperti ini. Kalau menurut pengalaman saya seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Ibu Upe. Kita ke teman-teman Bapak Hendri. Bapak Hendri, silakan. Ada yang mau disampaikan. Silakan Bapak ya, Hendri, selamat malam. Malam. Iya. Saya pendamping kecamatan dari Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Ada yang membuat gelisah saya sampai hari ini. Waktunya 2 menit ya. Pak
Ya, siap. Ya. Kecamatan Kalumpang 9 desa sekarang itu sedang proses mau pilkades di bulan Desember. Saya mau bertanya ini, seperti apa formulasi yang kita mau hadapi? Di satu sisi, sebenarnya ini kita dana desa ini ya hampir bisa dibilang kewenangan yang ditugaskan karena ada skala prioritas tiap tahun. Di sisi lain ada bottom up, di sisi lain pula ada pilkades yang sedang berlangsung, dan kebetulan Kalumpang sudah musrembang desa ini RKP. Seperti apa formulasi yang kita mau gunakan ini ketika sudah ada terpilih kepala desa terpilih nantinya untuk menghadapi skala prioritas, visi misi yang akan mereka jabarkan lewat RPJMD barunya, dan apa RKP yang sudah ada, yang sudah terlanjur jadi oleh para pelaksana tugas ini. Ini yang saya sebagai pendamping sampai hari ini bingung merumuskan. Jangan sampai RKP yang sudah terlanjur diketuk ini bisa saja berubah ketika ada kepala desa baru. Nah, ini saya mau minta penyeragaman semacam alur berpikir dari Kementerian Desa, seperti apa formulasi yang kami gunakan untuk melakukan pendampingan dengan pola seperti ini yang kita mau hadapi untuk tahun 2022. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hendri. Ke Bapak Telmi. Silakan Bapak Telmi. Ya, ini respon yang mana ya? Halo? Ya, silakan. Ya. Ini respon yang mana, Bu? Yang ini, Bapak Hendri. Oh iya. Kalau pengalaman saya, pengalaman kami, kebetulan kami juga sekarang itu penjabat, Bapak Hendri. Jadi, kita baru saja melakukan penetapan ini APBDES. Ya, itu kan alurnya sudah jelas, toh. RKPDES, habis itu RKA, itu penetapan APBDES. Saya kira siapapun yang nanti terpilih, kita juga nanti tanggal 23 ini pemilihan kepala desa. Ya, jadi siapapun untuk seluruh Kabupaten Kupang ya. Jadi kalau siapapun yang terpilih ya dia tinggal melanjutkan apa yang sudah jadi ketetapan, karena tidak mungkin itu dirubah lagi. Itu sudah jadi ketetapan dan dia sudah masuk sampai dengan tingkat kabupaten, tinggal nanti kepala desa definit yang baru dia mengorganisir untuk implementasinya. Itu saja saya kira kalau pengalaman kami seperti itu. Saya tidak tahu kalau pengalaman teman-teman yang lain. Saya kira kepala desa yang terpilih tidak bisa harus serta-merta dia langsung merubah, itu tidak bisa, karena setiap tahun penetapannya seperti itu ya, itu sudah ada dia punya aturan dan dia tidak bisa merubah menurut apa yang dia mau gitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak Telmi. Kita ke Pak Setiadi, Pak Edi Setiadi. Bisa menanggapi dari Pak Hendri tadi. 1 menit, Pak Edi. Ya, apa namanya? Pengalaman ya, pengalaman saja. Beberapa desa memang pascanya pemilihan itu pinginnya langsung cepat-cepat mengaplikasikan janji politiknya seperti itu. Dan biasanya nerak beberapa aturan, utamanya merubah APBDES yang sudah ditetapkan di masa sebelumnya. Ini yang fakta yang terjadi dan ini memang masalah yang selalu terjadi. Intinya ketika memang komitmennya jelas untuk kesejahteraan masyarakat, ya tidak masalah sebetulnya. Tetapi kalau sumpahnya komitmennya adalah untuk kesejahteraannya tim ses, ini yang berbeda. Ini maksud saya seperti itu saja. Jadi intinya itu. Dan saya yakin maksudnya perangkat di bawahnya Kades inilah yang nantinya menjadi kunci. Yang menjadi kunci ketika ini bisa didekati dan punya komitmen yang sama akan menjadi kunci. Kades pun saya rasa juga nggak akan semena-mena ketika berbicara ini. Walaupun ya ada saja
yang tidak sepakat nanti digeser, kan seperti itu. Ada sekdes, beberapa sekdes yang digeser karena tidak sejalan dengan kades ini kan, ya seperti itu. Tetapi saya yakin desa manapun ketika memang ada ketegasan terhadap komitmennya kepada rakyatnya, saya rasa tidak akan semena-mena. Jadi kalau tidak ada niatan dulu, tidak akan pernah semena-mena. Kalau sudah mulai geser, ini perlu waspadai. Seperti itu. Terima kasih Bapak Adi Setiati. Kita ke Ibu Upe. Bisa ditanggapi Ibu Upe apa yang dikatakan baik, oleh Bapak Adi tadi? Terima kasih. Saya kira kalau mau bicara tentang perubahan, saya pikir tidak semudah itu karena memang ada tahapan-tahapan seperti itu. Misalkan penyusunan tahapan RKPDES kan selesai. Kalaupun toh mereka mau rubah di APBDES, mungkin dia dapatnya di anggaran perubahan seperti itu. Dan memang merubah itu kan tidak mungkin sepihak. Ada keterlibatan BPD dan ada berita acara yang harus ditanda. Saya pikir tidak sejauh itulah untuk melakukan semudah itu untuk melakukan perubahan. Kalaupun toh dia lakukan itu, pasti kan ada aturan yang dia langgar seperti itu. Mungkin kalau dari saya, Bu. Baik, terima kasih Ibu Upe, Bapak Delmi dan Bapak Edi. Ini pertanyaan yang mungkin teman-teman yang lain juga tanya-tanya ini ke Ibu Upe. Ibu Upe, kalau perencanaan partisipasinya masyarakat di sana itu apakah ini contoh misalkan ada lansia, ada disabilitas, ada masyarakat miskin. Nah, ini keterwakilannya itu lewat RT, RW, PKK atau mereka datang sendiri langsung pada waktu perencanaan itu? Kalau kami mengundang, Bu, mengundang mereka yang merupakan keterwakilan. Tapi kami kan, dia keterwakilan dusun istilahnya, seperti itu di kami. Jadi dia perwakilan dusun, diundang ke kantor desa untuk ikut mesuara. Dan termasuk salah satu usulan yang menurut saya di tahun 2020, tahun 2019 usulan dari lansia yang goal itu salah satunya adalah air bersih dan itu kita realisasi tahun ini. Dan yang kedua adalah pendidikan untuk perempuan dan kita juga masukkan tahun ini dengan itu ya anggaran sekitar 50 juta lebih untuk pendidikan penguatan kapasitas perempuan seperti itu, Bu. Jadi memang menggalinya itu yang penting sebenarnya karena mereka harus diberikan ruang untuk berbicara karena kalau di forum saja disampaikan silakan menyampaikan memang harus di ini satu persatu harus digali seperti itu. Oke, berarti bukan lewat dari Pak RT atau Pak Kasun mungkin ya, ada rembuk dusun dulu tidak seperti itu ya berarti bisa langsung di musyawarah iya. Itu. Ya. Baik, terima kasih Ibu P. Teman-teman silakan bisa menyampaikan. Ada Pak Ipang? Pak Ipang? Okay. Ya, ada Pak Ipang ya. Iya, Pak Hendri. Pak Ipang. Iya, halo. Saya mau menanggapi tadi begini. Iya betul itu Pak siapa tadi Pak 2 menit Pak Hendri ya. Persoalannya kan kepala desa yang terpilih harus terhitung RPJMD-nya harus terhitung umpamanya 2021 ini. Berarti dia harus terhitung 2022 sampai 6 tahun selanjutnya. Kalau kita melanjutkan perencanaan yang sudah ditetapkan oleh caretaker, okay, memang tradisi itu. Tapi pertanyaannya sekarang seperti apa pola yang merealisasikan indikator 6 tahun ini RPJMDES ini ketika ada yang terpotong di setengah tahun. Betul Ibu tadi, Ibu Desa tadi, kalau Ibu bilang
ada perubahan yang akan masa perubahan yang akan merubah itu perencanaannya desa terpilih, tapi di sisi lain kita harus menjawab RPJMDes 6 tahun ini, sehingga inilah yang saya bilang tadi seperti apa yang kita harus gunakan, ditambah lagi ada kewenangan dari skala prioritas tahun anggaran. Tidak semudah itu yang kita bayangkan. Kepala desa yang baru terpilih itu mereka terima kasih Pak Entri. Sudah dipaham? Ya, menjawab RPJMDes ini ya. Nanti bisa ditanggapi. Oke. Okay. Okay. Terima kasih. Pak Ipang, silakan. Oke. Okay. Terima kasih. Saya kasih kesempatan dulu Pak kepada Bang Henry. Terkait dengan APBDes for poor itu kampus untuk perencanaan anggaran keuangan untuk warga miskin. Saya kira tidak semua desa-desa hari ini atau desa paham betul terkait dengan hal itu. Kenapa? Karena penganggarannya kebanyakan ini adalah untuk pembangunan infrastruktur. Apalagi banyak hari ini ketika COVID negara api menyerang desa gitu kan. Jadi itu yang protes dengan BLT ya, dengan anggaran untuk BLT sekiannya, bahkan sampai mereka untuk infrastruktur tidak terbagi. Makanya jadi hari ini banyak pemikiran-pemikiran, masih banyak pemikiran-pemikiran desa-desa untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur. Pada akhirnya pemberdayaan atau kegiatan pemberdayaan itu sedikit. Tidak seperti tahun 2016-17 itu masih terbagi 73 ya, 70-30. Nah, hari ini kan bebas. Apalagi dengan di 2021 ini kegiatan SDGs yang diatur oleh SDGs melalui Permendes 97 itu sangat luas sekali untuk pemberdayaan. Nah, bisa di lebih persingkat lagi. Ini waktunya Kang Ipang baru muncul. Siap. Jadi saya yakin posisinya adalah keberanian dari para kepala desa hari ini, dan memang tidak perlu dengan unjuk dari putusan bupati ya, keberanian kepala desa untuk memprogramkan baik di RPJM, RKP dalam melakukan perencanaan di APBDes-nya atau perencanaan ke APBDes-nya untuk anggaran pada kemiskinan. Kalau mereka masih berpikir pada infrastruktur, saya yakin tidak mungkin terwujud itu. Tapi kalau pada dalam perencanaannya itu sudah masuk ke pemberdayaan, karena tujuan hari ini apa SDGs sudah pemberdayaan itu, nah maka itu akan terwujud. Jadi balik lagi kepada kepala desa, perangkat desanya, BPD-nya, berani nggak? Karena posisinya gini, para perempuan hari ini kan, atau warga miskin tidak pernah, walaupun tidak ajak, tidak berani untuk menanyakan, saya pengen ini, tidak berani. Kanya baik, langsung, baik. Terima kasih Kang Ipang. Hai, Ipang. Okay. Terima kasih, mohon maaf. Waktunya nampaknya udah tinggal sedikit ini. Ke Pak Delmi. Silakan Pak Delmi ditanggapi waktunya 1 menit. Setelah itu langsung closing statement ya. Pak Delmi, silakan. Iya, jadi kenapa tadi saya bilang sebenarnya kan aturannya sudah jelas. Kalaupun ada perubahan itu, kan nanti di APBDes perubahan, itu nanti penyesuaian-penyesuaian itu ada. Nah, kalaupun dia ada di tengah perjalanan penetapan RPJMDes yang 6 tahun, tetapkan nanti ada di punya proses untuk melihat kembali RPJMDes itu untuk disesuaikan kembali. Jadi proses-proses itu tetap ada, tapi ada mekanismenya. Jadi kita tidak bisa karena kita terpilih terus langsung semau saya. Tadi sama kayak Ibu Indo Upe bilang bahwa di desa itu ada BPD, ada yang lain-lain yang bisa mengawal ini semua. Dan saya kira kalau semuanya punya komitmen yang sama, maka saya kira proses-proses yang
semaunya itu tidak akan jalan. Dan saya kira pengalaman kami di sini dia mengikuti alurnya dan sejauh ini tidak ada yang karena dia terpilih tim suksesnya yang berkuasa tidak. Tim sukses selesai pada pemilihan, setelah itu kepala desa berjalan sesuai dengan aturan ya. Jadi itu pengalaman kami ya, mungkin memang teman-teman punya pengalaman yang berbeda, mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut untuk cari terobosan-terobosan baru. Tapi yang saya bisa sharing bahwa ada aturan yang mengikat yang membuat orang harus taat mekanisme yang ada di tingkat desa. Terima kasih Ibu, saya kira dari saya begitu. Terima kasih Pak Telmi. Silakan Pak Edi Setiadi. Pak Edi. Pak Yuli. Ya, satu ya. Menit Pak Edi langsung closing statement ya. Closing statement saja nggih, langsung ya. Karena tadi jawabannya kelihatannya juga sudah di apa sampaikan oleh Bang Dirmisa. Jadi intinya jadikan kewenangan desa ini sebagai panglima dengan perdes kewenangan desanya. Biar tidak apa namanya, kalau bisa sejajarkan si perdes ini dengan perbup atau perda, taruhlah seperti itu. Ben tidak ada program-program titipan yang sekiranya nanti menjadi batu tendangan kepada desa-desa yang saat ini berjalan. Intinya seperti itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Edi. Ke Ibu Upe, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Satu menit Ibu tanggapannya dan langsung closing statement ya. Iya, bahwa betul yang disampaikan Pak Delmi tadi bahwa semua kepala desa kita ini sudah diatur dengan berbagai macam aturan. Jadi kita tidak bisa berbuat semau kita. Ada aturan yang mengikat bahwa ketika kita lakukan ini, mungkin kita bisa keluar dari jalur. Nah, intinya saya kira semua kepala desa tahu aturan itu. Nah, yang saya mau sampaikan bahwa memang butuh komitmen untuk bagaimana kebijakan itu bisa proper, bisa berpihak terhadap ini. Jangan melihat bahwa ini adalah sebuah bentuk kasihan terhadap masyarakat, tapi ini adalah hak yang mesti mereka terima. Dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa mari mendengarkan suara perempuan, suara-suara mereka yang rentan seperti itu, karena kita perlu mendengar daripada selama ini mereka tidak pernah suara-suara mereka tidak pernah tersampaikan ya, no one left behind sebuah pemerintahan desa. Mungkin dari saya itu tetap butuh support untuk semua. Terima kasih untuk pendamping saya Kak Rudi dan Kak Suri, betul-betul luar biasa, dan kapal perempuan yang terus menginspirasi, memberikan masukan. Terima kasih untuk semua yang sudah mensupport Desa Kalepu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Upe. Terima kasih teman-teman sudah pada sudah di akhir acara ini, bahwa semoga malam ini adalah pengalaman teman-teman semua, pengalaman Ibu Kades, pengalaman Ibu Sekdes, dan juga Bapak Delmi, pegiat desa, bisa didengarkan dan bisa untuk diaplikasikan ke desa-desa lain ketika masih banyak kekurangan untuk bisa dicontoh. Terima kasih buat narasumber kita Bapak Delmi, terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Bapak Edi Setiadi Sekdes, mohon maaf Pak juga. Yuli, terima kasih Ibu Upe, terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Pak Yuli. Malam. Ya. Sebentar mengulas sedikit. Iya, silakan. Sebelum ditutup. Oke. Iya, silakan. Sedikit saya mengulas dari para narasumber dan seluruh audien yang menanggapi tema malam hari ini. Jadi mungkin hal yang perlu kami sampaikan adalah membela kaum miskin, membela perempuan, membela difabel, membela lansia, bukan berarti kemudian tidak ada infrastruktur.
tinggal disinergiskan saja infrastruktur-infrastruktur itu agar ramah bagi difabel, agar nyaman bagi lansia. Ini menjadi satu model ketika pembangunan itu dilakukan. Jadi berpihak APBD yang berpihak pada kaum miskin tidak harus serta-merta kemudian meniadakan infrastruktur. Karena apa? Infrastruktur yang menopang kaum miskin untuk berkembang ini juga penting. Nah, nomor dua, kalau APBDES Propur ini menjadi satu platform dasar, pondasi, satu pondasi dalam penganggaran di desa, maka goal nomor 1 sampai 18 itu akan terlampaui semuanya. Tapi persoalannya adalah ke depan apakah mungkin dana desa kemudian bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung goal nomor 1 dan sampai goal 18? Tentu saja tidak, sehingga perlu tahapan-tahapan. Dan tahapan-tahapan ini bagian dari yang perlu di-create oleh pemerintah desa pada RKPDES, RKPDES tahunan. Dan bagaimana cara mengamankan usulan-usulan kegiatan agar sampai di penganggaran ini menjadi bagian penting yang harus kemudian semuanya terlibat. Karena apa? Karena sangat memungkinkan sekali perampasan atau pembegalan kegiatan di tengah jalan, meskipun dengan berkedok perubahan APBDES. Nah, itu mungkin catatan-catatan yang bisa saya sampaikan di forum pendamping malam hari ini. Terima kasih kepada semuanya yang sudah berpartisipasi, yang bisa memperkaya wawasan kami dan seluruh para audien pada pertemuan di episode 11 ini. Begitu Mbak Yuli dan semuanya, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ito. Terima kasih rekan-rekan semua pegiat desa yang baik-baik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih untuk kru TV Desa. Terima kasih untuk semuanya. Dan terima kasih untuk para narasumber kita. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di YouTube. Selamat malam. Sampai jumpa besok Kamis depan. Assalamualaikum. Forum Pendamping, tempat berbagi pendamping desa Indonesia.